Jumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini jam 8 pagi, teman-teman. Saya sedang mengupdate tanaman cabai saya, Ori212, teman-teman. Dan tanaman cabai Ori212 pun juga tidak kalah dengan tanaman cabai kaliber. Dua-duanya, buah-buahnya sangat rimbun sekali, sangat lebat sekali. Kemudian, walaupun ini pohonnya pendek, memang kalau varietas Ori212 itu lebih condong ke pendek, teman-teman. Jadi kalau tanaman cabai kaliber itu sangat tinggi, tapi kalau Ori212 lebih ke arah pendeknya. Tapi untuk buahnya, tekstur buahnya pun juga sama, gedenya sama. Cuma kalau Ori212 buahnya hanya satu setiap tangkainya. Kalau kaliber itu buahnya ada dua, teman-teman, ini satu kemudian satu juga. Ini buah-buahnya sangat bagus sekali, super-super semua. Kemudian juga tanaman ini lebih banyakkan buahnya daripada daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, teman-teman, saya sedang mengupdate tanaman cabai saya, Ori212. Ini buah-buahnya juga sudah mulai menguning. Insya Allah 2 hari ataupun 1 hari lagi bisa dilakukan pemanenan. Kemudian untuk perawatan tanaman cabai Ori212 ini, sebenarnya setiap tanaman cabai itu perawatannya sama, teman-teman. Yang terpenting adalah kondisi lahannya. Kemarin pupuk yang saya berikan yang terakhir adalah NPK 16-16, tidak saya campur menggunakan apapun juga. Kemudian penyepraiannya saya hanya menggunakan KNO3 warna putih yang kristal. Kemudian hanya saya tambahkan fungisida. Fungisida kemarin saya menggunakan bahan aktif Mancosep, teman-teman. Jadi kemarin penyepraian saya tidak menggunakan Kalinet. Yang seperti yang saya jelaskan, jika pupuk itu sudah tidak ada, pupuk yang sama saja, yang penting kandungannya itu sama untuk buah dan untuk bunganya, teman-teman, itu pun juga tidak jadi masalah. Yang penting kadang-kadang bedanya itu hanya di dosisnya saja. Kemudian hasilnya pun juga tidak kalah dengan pupuk yang biasa pergunakan Kalinet. Dan ini buah, ini bunga sudah muncul lagi, ini buah, kemudian ini buahnya. Jadi setiap 3 hari sekali saya melakukan pemetikan. Dan untuk kondisi buah-buahnya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini tidak kalah dengan tanaman cabai kaliber. Batas cabai kaliber itu ini di pondasi ini, teman-teman. Ini sudah pondasi ini. Ini sudah terpasang pondasi. Jadi pembuangan air yang sering saya jelaskan, saya tidak bisa melakukan pembuangan air, tapi saya pun juga tidak mau merusak fasilitas yang ada, karena di sini saya numpang bertani ataupun bercocok tanam. Nah, untuk lahan yang ini juga sudah lahan bekas, cuma yang terakhir kemarin saya proses pupuknya juga sudah saya jelaskan semua. Saya menggunakan pupuk apa saja, dasarannya apa saja, tidak lepas dari asam humat, power soil, si karbon, dan juga kalha. Teman-teman, itu saya kocorkan sebelum pindah tanam. Untuk lahannya saya hanya menggunakan SP36, kemudian saya tambahkan kapur dolomit. Yang ketiga adalah sekam. Ini adalah lahan di tengah-tengah pondasi, jadi otomatis kelembapan tanah tinggi. Dengan saya berikan sekam, tujuannya apa? Agar tanah itu tidak terlengket. Dan hasilnya seperti apa?
jamurnya saya juga tidak tahu, ternyata sampai sekarang juga tidak ada, tapi yang muncul adalah buah-buahnya. Proses lahan, penyemaian pun, kemudian saya rangkum menjadi satu video panduan lengkap, itu pun juga sudah saya upload di channel kami Heri Petani Indonesia. Sebenarnya teman-teman tinggal memilih saja mana yang harus ditonton. Kemudian yang kedua adalah setiap petani itu mempunyai tata cara yang berbeda. Tidak mungkin petani itu mempunyai cara yang sama. Kemudian pemakaian fungisida dan juga insektisida, teman-teman, saya juga hanya menggunakan tunggal loh. Insektnya saya menggunakan Abacel. Jika tanaman saya sudah mulai bercak daun, kemudian sudah mulai muncul layunya, baru saya pergunakan Beyond M yang selalu rutin saya pergunakan. Untuk insektisidanya biasanya Abacel yang selalu saya pergunakan. Kemudian pupuk yang saya pergunakan pun juga tidak neko-neko. Dan untuk tanaman cabai ini saya tidak menggunakan Vitaron SL, tapi saya menggunakan Mordenful dan juga Kalinetnya, tapi hasilnya pun juga sama. Jadi hemat borosnya menggunakan pupuk tergantung petani itu sendiri. Jika mau dibuat boros ya boros, tapi jika mau dibuat irit ya irit, tergantung. Insya Allah 2 hari ataupun 3 hari lagi tonasinya mungkin lebih gede, lebih banyak, karena tanaman cabai itu selagi pemetikannya makin ke atas buahnya semakin banyak. Kemarin-kemarin masih di bawah-bawah situ dan sekarang sudah mulai naik ke atas sini. Mudah-mudahan itu pun juga bisa berkah ataupun membawa keberkahan buat keluarga kami, kemudian sehingga kami pun juga bisa membagikan pengalaman-pengalaman kami. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.